berteman dengan kaum wanita yang berakhlak buruk semulia-mulia wanita maka siapa temannya yang akan menentukan statusnya Al-mar'u ala dini khalili seseorang tergantung kepada temannya agama temannya akan menular pada orang ini Ustadz saya enggak ikut kok buat cuma dia tapi kamu duduk enggak bareng dengan dia Iya Ustadz kamu bersama mereka Innakum idhan misluhum Sesungguhnya kamu sama dengan mereka Ibu diam saja Ada tiga orang, dua orang sedang bergunjing Ibu duduk saja bersama mereka Tapi diam saja Ibu tidak merubah Ibu tidak melarang Ibu tidak beranjak dari situ Maka Allah berfirman Fala taq'udu ma'ahum innakum idhan misluhum Kamu jangan tetap duduk bersama mereka Jika tetap bertahan duduk dengan mereka Walaupun tidak ikut nimbrung Walaupun hanya diam innakum Dalam segi dosa kamu sudah disamakan dengan mereka. Ini contoh. Berteman dengan teman buruk ada adabnya. Adabnya cuma satu, bertekad merubahnya. Jika tidak mampu merubahnya, jangan lagi berteman dengannya. Ini adab di mana kita dibenarkan berteman dengan teman yang buruk. Ada satu tekad saya harus merubahnya, saya harus menyampaikan kebenarannya. Setelah disampaikan dia tidak berubah, maka stop pertemanan dengannya. Ini adab. Apakah pertemanan itu ada dalam sebuah grup WhatsApp? Apakah pertemanan itu ada dalam uh, FB? Apakah pertemanan itu ada dalam sebuah reuni sekolah? Apakah pertemanan itu dalam al apa saja, maka tentukan saya bersamanya jelas tidak level. Dalam artian, apa dia menempuh jalan neraka? Saya sedang menempuh jalan surga. Jika saya tetap bersamanya, maka saya harus amalkan satu adab. Saya merubahnya. Dia kembali ke jalan yang benar. Kalau saya yang akan terwarnai oleh dia haram berteman dengannya.